Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wayang, salam cermin kehidupan. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam acara Wayang dan Dakwah. Sebuah ruang untuk berdialog, untuk berbagi. Satu jam ke depan akan saya temani Anda untuk menyaksikan pergelaran singkat wayang kulit yang kemudian akan kita bahas, kita kupas lewat tinjauan budaya dan agama. Sebagaimana sama-sama kita ketahui, wayang adalah tentang cahaya dan bayangan, sebagaimana tubuh dan sesuatu yang di balik tubuh, sesuatu yang tidak nampak di sana, adalah tentang warna-warna, tentang pertarungan kiri kanan dan seterusnya, tentang peristiwa-peristiwa manusia yang tidak sesederhana hitam dan putih. Bukan soal siapa paling hitam dan siapa paling putih, apakah putih akan selalu menang terhadap hitam dan sebaliknya. Wayang tidak sesederhana itu, tapi di sana ada ruang-ruang dialog, ada ruang-ruang yang bisa untuk diinterpretasi ulang sejalan dengan perkembangan pandangan-pandangan manusia menurut pada zamannya. Bersama kita telah hadir beberapa tamu. Yang di samping saya, di sebelah kanan saya, beliau adalah pengurus lembaga dakwah PBNU, Kiai Haji Abdul Muiz Ali, biasa saya panggil Kiai Amak. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nanti kita menonton wayang dulu, Kiai, lalu kita berbincang soal-soal yang dikisahkan oleh Ki Dalang. Juga telah hadir seorang budayawan, seorang penulis yang hampir seluruh tulisannya materinya adalah wayang, Mas Yanusa Nugroho. Selamat datang, Mas Yanusa. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Pandemi, tapi yang penting sehat dan tetap bisa berkarya. Iya, sehat lahir batin. Sehat lahir batin, penting. Dan tentu dalang kita yang kita banggakan, Ki Sudirman Ronggo Darsono, atau biasa dipanggil Mas Sudir. Dalang panutan untuk dalang-dalang muda di Surakarta dan sekitarnya. Selamat datang, Mas Sudir. Sehat, Mas Ye? Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Pemirsa, sebelum kita berbincang mengenai hal-hal yang dikisahkan oleh Ki Dalang, maka mari kita saksikan sajian dari Ki Sudirman Ronggo Darsono, sebuah pakliran ringkas dalam durasi pendek wayang kulit dalam lakon Begawan Ciptoning. Selamat menyaksikan. Thank you.
Nas dan Roger Kito aling-alingan gunung Sapitu ulun ora paham kelapan maneh. Jeneng Kito putra ulun Arjuna kang medeng saka Samadyo Broto marang Begal Kito niku. Meneng ing ciptamu Gandra kuminta marang panguwasane Bathara Guru katarima dening dewa guru. Jeneng Kito kang barang bakal kayuanan Nama jagat berkiri pati, namun nak satu lorpo kan kasur dari Prabu Riwoto Kawoco. Ngerti olah untuk Prabu Riwoto Kawoco ngatio nanti mantas hari habsari padari sepuluhku. Namun jenek kita kan pinar coyo dan tidak beri gelayu dulu ke kancangan dulu. Oh, my God.
dapat Batari Suprobo malah iki Batari Suprobo teko marang Gorewe Mantoko. Di Batari opo jamu teko Gorewe Mantoko Batari. Sang Prabu mandang sopar yang jangka kerepate yang to Batari Suprobo itu gelem dan garwan yang Prabu neoto kawoto wo Batari Suprobo itu memang ada waktu cucuk orang dorong yang memantau kami bakal masalah turun itu Prabu neoto kawoto wo. Dari tak terima banget rawit Batari Suprobo teko kono Gorewe Mantoko pasrah maturi dadi jatuh kamane Prabu Dewata Kawaca. Iya Prabu Dewata Kawaca nanging kula kepengin mengerti mangerteni upama kula dadi garwane Prabu Dewata Kawaca opo kan kudu ndak reksa suwun. Iya. Aku duwe kegebengan satu aku duwe wadi kang sithik wong tuwa ora kena ngawuhi. Sedulur ora kena ngerteni kegebengan pusaka kang darkem ing ngawarta. Abdi jeneng Suko Wedo. Dina jikin sepoi kemapan yang ada taksu, taksu taksu tetak. Jadi taksu yang ada tetak itu jatuh ketocok bini gaman kalandek utawa kena brojolukin. Adan ketocok gabah bayi aku sama karing pati. Mulai itu wang Batari lelaki manapah bini wotokawoco iling-ilingin sarto pelitin. Gun mula lantin kejaharan untuk pisang-pisang katupan gabah ada namun sawiji yang toka teman-temanku mumpul bukarwan Batari bakal nyengkaki marang patiku. Yoyo sang Prabu istanya dawa. Ayo wang Batari aku dudung masing katon dari. Thank you.
penyokor kawoko tangan gunung penuh tanda kakak berakhir perhatanan jatuh sejati dirawoko nari sangat berapi api katoko kubuyo lakak-lakak sepulang penyokor kawoko katoko tutup yang mengoko ya kubo katingan raci dinen sokowin dongen corong sak miri kesini masih bersama Wayang dan Dakwah. Baru saja kita saksikan sebuah sajian dari Ki Sudirman Ronggo Darsono, Begawan Ciptowening, Arjuna yang bertapa dan kemudian ditugaskan oleh dewa untuk munah satru sekti, untuk mengalahkan musuh kahyangan Prabu Niwata Kawaca atau Niwata Kawaca. Istimewa karena digambarkan oleh Mas Sudir atau oleh Ki Sudirman Ronggo Darsono, musuh kahyangan ini juga bukan musuh yang biasa-biasa saja. Tadi ada gambaran bukan cuma soal kesaktian. Dia seorang raksasa, tapi kehalusannya bahkan hampir mampu merontokkan ini. Apa bidadari ini kan kekuatan yang luar biasa. Biasanya kalau ya sabrangan apa raksasa ya dengan kesatria itu gampang kalah istilahnya gitu. Tapi ini berbeda, Kisah Sudirman berbeda. Nah, saya pengen tahu kenapa ditampilkan seperti itu. Lalu posisi apakah itu untuk mengangkat sosok Arjuna atau Begawan Ciptowening ini dalam rangka membangun itu? Kalau misalnya iya, sepenting apa sebenarnya tokoh Ciptowening ini, kesatria yang sedang bertapa ini, ngaten, Mas? Ya karena Begawan Ciptowening itu yang mening ciptanya meminta di Panguasa Agung untuk minta kesaktian dan semua yang dikuasai Ciptowening itu untuk mengalahkan kesaktian yang arahnya tidak baik. Seperti Prabu Niwata Kawaca itu punya kesaktian, punya kepandaian, punya keahlian, tapi dia salah jalannya. Kayak Aji Gineng ya, tadi ya. Salah jalannya sehingga dia dimusnahkan dengan yang khusyuk, yang tekun ibadah dan panembahnya kepada yang mencipta jagat gitu. Itu yang menarik buat saya karena ternyata yang namanya kekuatan meskipun kita bilang dia di pihak kiri, kalau dia itu kuat betul butuh juga kesatria penyeimbang yang juga tidak bisa biasa-biasa saja. Jadi seperti Arjuna yang juga harus kuat betul, pening betul tadi ya Mas Sudir. Ya itu poin saya yang bisa saya tangkap. Matur nuwun Mas Sudir, nanti kita berbincang lagi. Saya ke Mas Yanusa dulu. Arjuna ini kan kita kenal kesatria yang sudah mapan, maksudnya lelanang yang jagat, sudah tidak kurang sesuatu pun. Tapi ternyata masih melakukan tapa brata, dalam arti ini untuk apa sih? Jadi ini contoh
apa di balik contoh-contoh kisah ini? Seseorang yang sudah seperti Arjuna masih melakukan hal-hal yang tidak materi. Maksudnya Arjuna berdiam sebenarnya cukup karena guru-guru sudah kagum, musuh sudah segan, perempuan-perempuan juga sudah terpesona. Ini kok masih seperti itu? Iya, Mas Yan. Ini sebetulnya kalau bahasa anak muda itu jebakan Batman. Jebakan Batman. Jebakan. Karena kita seringkali merasa kita sudah cukup semuanya. Cukup ilmu, cukup kaya, cukup ganteng, cukup sakti, wah, cukup punya jabatan, cukup punya relasi. Itu jebakan sebetulnya. Kalau kita ikut merasa seperti itu, bahaya. Makanya kita harus seperti Arjuna. Arjuna itu, ini cuman apa ya? Apa sih? Eden-eden, hiasan saja. Atribut. Jadi atribut saja, ini gelar-gelar atau anggapan. Nah, anggapan itu kan belum tentu benar. Makanya dia perlu menep lagi, melihat dirinya sendiri. Cipta wening, jadi mengheningkan. Iya, seperti itu. Kata Mas Yudir. Kita harus seperti itu. Karena kalau tidak, nanti kita sudah merasa sukses. Bahaya sekali. Jebakan Batman-nya itu, bahaya itu. Istilah komik itu ya, jebakan Batman. Jebakan Batman. Merasa sudah sampai, tapi sesungguhnya itu godaan, bisa saja itu ya jebakan tadi. Iya. Maksudnya bisa berhenti atau bahkan jatuh dari situ. Betul. Iya. Terima kasih Mas Jan. Saya ke Yai Ama. Dalam kaitan proses manusia tentu, sudah pada kualitas seperti Arjuna, lalu tidak boleh berhenti secara kebudayaan seperti Mas Jan. Dalam tuntunan agama seperti apa, Yai Ama? Baik, terima kasih. Dalam perspektif tasawuf itu, ya, tasawuf itu diambil dari kata sofa yang artinya bersih. Bersih, bening. Artinya kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala haqqatu qatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana takwa itu adalah ya tentu imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahi, menjalankan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Orang bisa disebut sufi itu ada tahapan-tahapan. Pertama adalah disebut dengan at-takhalli. At-takhalli itu bagaimana sekiranya orang itu bisa melepaskan sifat-sifat, oh saya ini paling hebat. Oh ini saya ini Arjuna yang tiada tanding. Sak jagat raya. Wah, itu sudah kalau sudah merasa dirinya itu hebat, wah berarti itu bukan orang hebat. Iya. Jadi at-takhalli adalah melepaskan diri dari apa? Melepaskan dari sifat-sifat. Dalam teori Al-Ghazali itu disebut as-sifatul madhmumah, sifat-sifat yang tercela. Hasud, iri, dengki, mudah marah, merasa hebat, merasa paling wah, itu harus, itu tahapan pertama. Jadi bagaimana kita ini enggak mudah merasa hebat, ya kan, sebagaimana yang dilakukan oleh Arjuna yang sebenarnya sudah selesai secara materi, gitu ya, kan? Ya. Tapi kenapa dia kok merasa belum selesai? Ya ini, jadi saya melihat sosok Arjuna di sini sedang proses atau fase awal at-takhalli, ingin melepas sifat-sifat yang menurut anggapan orang saya ini sudah luar biasa. Ya. Baru begitu kita atau tokoh sufi atau orang salik, orang yang sedang ibadah itu sudah bisa melepas dari sifat marah, dengki, hasud, iri, ya kan, suka marah, suka membicarakan kejelekan orang lain, baru pada fase yang berikutnya yang disebut dengan at-tahalli. Dari tahalli, melepas sesuatu yang tidak baik, menuju tahalli, memperhias diri dengan pribadi akhlakul karimah. Dengan apa? Sifat yang sabar, hilim, pemurah, kemudian memperbanyak zikir. Makanya orang-orang dulu itu
istilahnya topo. Nah, topo ya, itu mengasingkan diri dari orang halayak umum biar fokus ibadah. Ya kan? Seperti yang dilakukan oleh Arjuna ini. Melepas seluruh pakaian, melepas, ya Mas Yudhir. Semua pakaian Arjuna, atribut kan dilepas semua. Dilepas, ya. Baru orang itu disebut dengan At-Tajalli, masuk pada tingkatan yang tinggi. Wah, itu yang sebenarnya diinginkan oleh Arjuna. Iya. Mungkin Mas Yudhir, Pasupati, kira-kira apa ya? Setelah kalau mendengar penjelasan dari Yai Amak tadi, setelah berbersih diri, lalu berhias diri, lalu bertajali, apa menjadi kualitasnya meningkat? Apakah itu mungkin yang disimbolkan Arjuna mendapatkan pusaka tadi, Pasupati? Ya, Pasupati. Atau bagaimana? Kalau di pedalangan seperti apa, Mas? Ya, Pasupati itu gaman yang ampuh, yang pemberian dari Roh Guru kepada Arjuna, dia bisa dipercaya untuk membunuh kesaktian, bisa menumpas kesaktian yang bersifat salah itu. Iya. Bersifat salah harus ditumpas dengan kebenaran, gitu. Iya. Berarti setelah berhias diri ada sarananya, tetap kaitannya berarti dengan yang ngasih. Kalau di wayang ya dikasih oleh dewa, tapi kalau secara tuntunan dengan Pak Kiai ya, Yai Ama, atas izin tentunya ya, atas izin Allah SWT. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi, Yai Ama, Mas Ian, dan Ki Sudirman Ronggo Darsono. Pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita, tapi kita jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah. Kita lanjutkan obrolan kita. Saya ke Yai Ama. Tiga proses tadi, membersihkan diri, lalu berhias, dan kemudian At-Tajalli. Tapi kalau saya simak penjelasan Kiai bahwa tidak ada yang kemudian mentok, sudah merasa tadi itu. Apakah setelah sampai pada tahapan ketiga ini, sesungguhnya akan ada datang lagi ujian selanjutnya untuk kemudian bisa melorot lagi menjadi lebih apa, dia secara kemanusiaan, dari kemanusiaan menjadi turun atau bagaimana? Kalau di tuntunan seperti apa ya? Jadi gini, saya ingin menggambarkan apa yang ditulis oleh Imam Athail As-Sakandari dalam kitab Syarhul Hikam. Orang yang sudah sampai maqam, dia mestinya tidak usah kerja, tapi harus fokus ibadah, zikir. Orang yang sudah sampai pada maqam itu, maka dia tidak boleh turun kelas. Dia ingin kerja, ngejar dunia, itu berarti turun kelas itu. Orang yang sudah nyaman dengan ibadah, zikir, dan itu sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tergiur dengan hal-hal yang sudah mestinya harus terlewati. Nah, itu harus artinya Arjuna yang sebenarnya sudah pada tahap At-Tahalli, ya kan, yang mestinya harus berhias diri, ya kan, maka sudah jangan turun kelas ke At-Tahalli. Ini boleh kita jadikan pegangan hidup bertasawuf di era milenial. Orang itu boleh kaya, tapi jangan sampai kekayaan itu mengganggu pada hatinya. Maka kalau kita lihat tokoh-tokoh sufi terkemuka, itu dulu banyak yang kaya. Salah satu contoh lah, di generasi sahabat itu, sahabat Utsman bin Affan. Beliau orang sufi apa? Kurang tasawuf, beliau salah tokoh sufi juga, tapi kaya. Tapi kekayaannya tidak sampai mengganggu hatinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tokoh-tokoh sufi itu yang seperti itulah. Kita hidup di era modern atau era milenial ini, boleh jadi kita itu sedang naik
mobil yang mewah tapi hatinya tetap fokus kepada Allah. Hatinya turun kelas tadi. Iya. Jangan sampai kita ini turun kelas sudah orangnya sudah ibadahnya sudah mapan, khusyuk kok masih ingin turun kelas lagi, menikmati hatinya terganggu, itu berarti sudah naik kelas. Iya, iya, iya. Satu hal yang kedua, orang kalau hebat, sudah takwanya tinggi, maka hal-hal yang sifatnya tidak masuk akal itu terjadi. Bagaimana cerita Mbah Khalil Bangkalan Madura, Syekhona Khalil Bangkalan. Katanya itu belum sholat asar tapi sudah mau maghrib. Sampai akhirnya dipegang santrinya itu, satu kedipan sudah nyampe Masjidil Haram. Kok bisa lah, ini orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya bisa. Ada istilah toyul, arti ngelempit bumi. Jadi bumi itu hanya hanya satu pijakan itu. Kira-kira begitu. Kalau orang kalau sudah takwanya tingkat tinggi, sufinya tingkat tinggi, seperti apa yang diinginkan oleh Arjuna, ingin mendapatkan apa? Pusaka yang yang dahsyat itu. Iya, Pasopati. Pasopati ya. Yang dahsyat, kira-kira begitu gambarannya. Iya, iya Pak, iya. Pusaka Pasopati yang memang harus digunakan dalam rangka membasmi keangkara murkaan tadi, seperti yang dikatakan Mas Yudhir. Kalau dalam, saya ke Mas Yanusa, dalam konteks, tentu dalam konteks kehidupan sehari-hari, tentang, saya tertarik, tentang naik level tadi, bahwa setiap kali capaian, mungkin bukan pada teori atau ilmu tentang tadi yang seperti disampaikan oleh Yai, tapi ini sesuatu yang bersifat di lapangan gitu. Misalnya naik jabatan, lalu kemudian pasti ini menghadapi godaan yang lain lagi. Bisa bertahan, tapi dia ada godaan yang lain lagi. Setiap kali naik secara ukuran kemanusiaan itu bisa apa saja lah, bisa pangkat, bisa harta ini. Untuk menjaga Mas Yan, untuk menjaga untuk tetap pada keistiqomahan Arjuna tadi, untuk tetap menjadi kesatria yang tetap bersetia di jalannya, di masa sekarang ini, maksudnya di masa milenial, di masa yang sangat maju ini, kira-kira seperti apa? Apa yang kita hadapi ini dan mesti bagaimana? Ini ya untuk saya juga, untuk kita semua sesungguhnya sangat umum. Iya, kalau hanya pengamatan orang seperti saya, memang itu kembali saya pasti menggunakan istilah jebakan Batman. Jadi ini luar biasa. Semakin kita punya apa keinginan gradasi untuk meningkatkan apalah kualitas ekonomi, pendidikan atau kepopularitasan kita, itu selalu ada yang menggoda bahwa sebetulnya kalau di dalam hati ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Selalu ada itu. Selalu ada itu pilihan-pilihannya. Makanya sebagai orang yang beragama, tentu dalam kaitannya ini adalah beragama Islam. Puasa itu wajib karena sebetulnya itu latihan untuk supaya oh iya ini benar. Kembali lagi mengingat lagi, buka lagi, hanya merasakan itu lagi saja. Yang itu. Karena itu kenyataan sosial ya. Kenapa itu sampai diwajibkan itu ya? Kenyataannya itu, jadi bukan hanya efek untuk nanti kemana-mana, untuk diri kita sendiri sebetulnya. Yakin, oh iya, dengan puasa itu ya kalau orang Jawa ada tepos lironya terasah lagi, menimbang rasa. Masing-masing orang punya pendapat, tapi nanti bisa menenggang rasa. Ini kan latihan sebetulnya, bahwa ya hidup itu jebakannya banyak sekali. Nah kita harus ingat kembali lagi bagaimana kita memfokuskan diri kepada hati yang bening tadi, kembali ceptoning itu. Iya, itu maksud saya. Ini ceptoning lalu kemudian Mas Yan mengungkapkan soal bagaimana untuk tetap eling, untuk ingat lagi, selalu. Untuk waspada terhadap segala itu. Untuk menjaga hati sekarang Yai. Menjaga hati dari situasi-situasi yang tentu tertangkap oleh indera yang kira-kira akan menjadi gangguan. Kalau ada latihannya seperti apa? Kalau ada amalannya seperti apa? Mohon arahan Yai Ama. Luar biasa pertanyaannya ini. Jadi orang itu kalau sakit hati nggak bisa ke klinik, Pak. Nggak bisa ke rumah sakit. Ya. Jadi sakit hati itu nggak bisa diagnosa, nggak bisa. Karena makanya kata Nabi, ketahuilah dalam tubuh kalian itu terdapat segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik,
maka tangan menjadi baik, mata menjadi baik. Tangan digunakan megang sesuatu yang baik, mata digunakan untuk melihat Al-Quran, melihat ciptaan-ciptaan Allah, kemudian melahirkan syukur. Kaki digunakan untuk berjalan di atas kebenaran. Itu kalau daging itu baik. Apa yang ala, kata Nabi, katulah yang dimaksud daging itu adalah hati. Bagaimana kalau hati kita pingin sedang sakit, ya kan? Dalam tradisi tasawuf itu ada obatnya. Obat hati itu pertama adalah perut lapar. Kalau Anda suka marah, suka dengki, kemudian suka hasud, kosongkan perutnya. Apa itu? Berpuasa. Berpuasa. Jadi puasa itu sebagai media sebenarnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi takwa. Selain berpuasa adalah kumpulono wong soleh, kumpul dengan orang-orang baik. Salah teman menyebabkan salah tuntunan. Salah teman menyebabkan salah tuntunan, ya. Ya kan gitu kan. Jadi obat hati itu kumpul dengan orang soleh. Yang ketiga adalah melek bengi, katanya. Bangun ya, ya, malam, tahajud, zikir, ya kan. Dan antara lain juga yang keempat adalah membaca, membaca Al-Quran. Membaca tidak hanya tekstualis, ya kan? Tidak hanya qauliyah apa yang tertulis, tapi juga membaca apa kauniyah, ayat-ayat kauniyah, bagaimana Allah menciptakan 7 lapis bumi. Di atas bumi ini enggak ada tiangnya, kok bisa? Itu kan melahirkan. Ya, 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 ya. Ini yang perenungan, ini yang bisa menyebabkan hati kita yang sakit. Hati sakit itu adalah ciri-cirinya suka menggosip, membicarakan kejelekan orang lain, suka marah, tidak taat kepada pemimpin. Nah, itu sedang sakit itu hatinya. Ya, 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 menarik sekali ya. Kemudian suka bikin berita hoax. Wah, ya, itu ini penyakit milenial ini. Nanti kita lanjutkan ya. Pemirsa, jadi itulah obat hati. Jadi yang buat yang sakit hati, mohon disimak obatnya. Ada 5 perkara tadi obat sakit hati. Kita akan lanjutkan obrolan di segmen berikutnya. Kita jeda, tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah. Kita masih punya sedikit waktu untuk meneruskan perbincangan kita. Saya ke Mas Yanusa. Mas Yanusa, dari apa yang kita diskusikan secara ringan tadi, kira-kira kalau dikalimatkan, diparafrasekan dalam alinea pendek, seperti apa dalam pandangan Mas Yan? Kondisinya seperti apa? Ke depan mesti bagaimana? Ya paling tidak untuk kita sendiri, tapi secara umum gambaran masyarakat itu seperti apa? Ya, ya, gini, saya analogikan dengan bertepatan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan bulan penggemblengan, menahan diri, berlatih dan sebagainya. Sopo sing apa? Jadi bahasa Jawa ya. Siapapun yang berpuasa, dia akan menjumpai Lebaran, hari raya. Lah itu sudah pasti. Jadi iya. Kalau kamu ingin Lebaran, ingin hari raya betul, ya puasalah. Cip Toning itu mengajarkan itu sebetulnya. Pada saya secara sosial. Begitu Mas Nanang. Siap Mas Yanusa, ini soal menanam dan mengunduh itu. Mau tidak mau itu terjadi. Iya. Berkaitan dengan hukum itu, Pak Yai. Lebih berkait pada proses pribadi-pribadi sebagai makhluk, sebagai ciptaan. Mesti seperti apa kita, mohon arahan Yai Amak. Baik, tadi sudah disebutkan tentang bagaimana orang itu menapaki puncak spiritualitas dengan tahapan takhalli, tahalli, kemudian sampailah kepada at-tajalli.
tentu adalah pertama adalah mulai dari yang terkecil. Contoh, saya misalnya berkomitmen pada kita sendiri, pada saya sendiri, saya dalam satu minggu ini nggak mau bohong. Mulai dari yang terkecil, baik bohong dalam ucapan atau tertulis. Kemudian saya dalam satu minggu ini nggak mau membicarakan kejelekan orang lain. Mulai dari yang terkecil. Kemudian setelah itu mulai dari kita sendiri, nggak usah ngajak orang lain dulu. Nggak usah, ayo sekarang ini mumpung ini, ya itu ada ustadz dan ulama lah ya, tugasnya. Tapi secara personal ya kan, kita mulai dari sendiri, mulai dari yang terkecil, komitmen pada diri kita masing-masing, mulai dari kita sendiri. Dan yang terakhir, mulai dari sekarang. Nggak usah besok saya mau nggak bohong. Itu nanti akan ketemu lusa ketemu pekan. Jadi mulai dari yang terkecil, mulai dari kita sendiri, dan mulai dari sekarang. Ramadan adalah bulan penempaan diri. Makanya nanti ketika selesai puasa disebut dengan Idul Fitri, Lebaran. Jawabnya Idul Fitri itu kembali kepada suci, kembali pada warna putih. Jadi maka orang yang setelah berpuasa, man qama Ramadan imanan wahtisaban, orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharap anugerah dari Allah, mengisi Ramadan dengan serangkaian amal baik, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa yang lalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada putih ciptaning tadi. Bening, jernih putih, jernih, ya, luar putih. Biasa. Idul Fitri kembali kepada kesucian. Terima kasih. Makasih Yai Amak. Perbincangan yang bukan saja menarik tapi mudah-mudahan bermanfaat. Saya sendiri belajar banyak, dan demikian pula harapan saya pemirsa bisa mengambil hal-hal baik dari perbincangan hari ini. Yai Amak, terima kasih banyak telah hadir. Mas Yanusa, matur nuwun atas kehadirannya. Ki Sudirman Ronggo Darsono, Mas Sudir, terima kasih atas tampilannya dan tentu juga atas kehadirannya. Pemirsa, sebagai manusia biasa, kita berusaha untuk selalu memperbaiki diri, semacam mendaki gunung. Dari bukit ke bukit, hidup berupaya untuk menjadi lebih baik, semacam ingin menjangkau puncak gunung. Bahwa pelajaran justru baru dimulai ketika kita menuruni puncak yang kita capai itu. Kita sudah sampai di penghujung acara, mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sebelum kita akhiri, kita simak sajian dari Ki Sudirman Ronggo Darsono di kisah lanjutan Begawan Ciptoning. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
bulan dulu sejuluk Prabu Karek Pinarjuno.